Halo, kita ketemu lagi di Podcast Political Show. Satu minggu jelang pemungutan suara. Anda bisa saksikan ya Podcast Political Show ini di Youtube CNN Indonesia dan di website cnnindonesia.com. Dan untuk Podcast Political Show episode 2 ini, kita akan ngobrol dengan tamu spesial. Tentu saja tokoh ini sangat kontroversial di Republik ini, tapi kemarin beliau sempat menghilang karena sakit. Tapi sekarang he's back, dia sudah kembali. Kembalinya juga dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, masih tetap energik. Kita langsung saja ngobrol dengan The One and Only Menko Marves, Opung Luhut Binsar Panjaitan. Halo Opung. Halo Nana. Apa kabar? Merdeka. Waduh, sehat banget nih kayaknya. Udah seger nih kayaknya. Tadi aku baru treadmill kan, kamu datang tuh yeah. baru selesai treadmill. Kayaknya Baru selesai pleng. Mm. Oh, udah bisa plank Oh, satu setengah menit. Oh, lebih kuat daripada saya berarti. Saya cuma satu yeah. menit doang nih. Nanti kita kapan-kapan adu pleng. Boleh. Nih. Abis ini, ini ya, ya abis ini kita plank. adu plank ya, uh, Opung ya. Makasih yeah. loh. Ini kita udah diundang ke rumahnya, uh, bicara politik. Yeah. Biasanya kalau saya ke kantor, kita bicaranya agak sedikit teknis gitu ya. Hmm. Tapi sekarang kita diundang ke rumahnya Opung. Hmm. Berarti nggak ada fasilitas uh, negara yang dipakai ya. Karena kita bicara politik di rumahnya Opung ya. rumah, rumah saya pribadi. Saya udah tinggal 22 tahun di sini. Terima kasih udah membuka pintunya ya Opung ya. ya. Buat kita ya. ya. Jadi kegiatannya apa Opung? Selain... Ya sekarang di kantor saya udah kantor gitu. ya. Hmm. Kantor ya tapi saya ya loadnya saya kurangin. Hmm. Jadi dulu saya terima tamu bisa 12 ya. sampai 18 tamu. Sekarang ya mungkin lima tamu. Karena lah. ibu? Ya, oh, kamu tahu Udah langsung, ya? iya. Kita mau wawancara aja pesannya dari ibu banyak banget nih, Pung. Nggak boleh ini, nggak boleh hmm. ini, nggak boleh capek-capek, ya. nggak boleh berat-berat. Tapi tetap nanti harus ada beratnya dikit. gitu ya. Jadi udah dikurangin ya, Pung, ya? Ya, saya hmm. manage, jadi saya tidur ya 2 jam hmm. siang. Ya, malam saya tidur ya 7-8 jam, 8 hmm. jam lah. Pagi saya treadmill tadi, 35-40 menit. Terus stretching, Ya terus ya beban sedikit terus Oke. pleng oh, okay. itu saya tiap hari satu menit sepuluh detik satu menit tiga puluh yeah. yeah. begitu begitulah tiap hari. Kita sempat kaget sebetulnya Opung kita flashback sedikit hmm. ya kemarin-kemarin waktu uh, Opung mendadak menghilang. Yeah. Kita semua kaget mungkin banyak yang sedih juga kan Opung ini kelihatan banget energik terus tiba-tiba Opung mendadak sakit seorang Luhut bin Sarpanjaitan yang sering dipanggil Lord bisa sakit ternyata itu mungkin bisa flashback sedikit ya. gimana sih kemarin perjalanan? Ya waktu memang itu? mungkin saya ya apa ya ya overload ya hmm. semua ya jadi betul-betul hmm. worn out apalagi traveling uh, ke banyak negara yeah. ya, ke Afrika kemana. Hmm. Ya, itu betul-betul memang sangat melelahkan, gitu. hmm. ya tapi saya nggak sadar, dan rupanya bagaimanapun batas manusia itu ada ya, yeah. jadi saya harus menyelesaikan, tetapi cepat Jakarta Bandung, waktunya yeah. kita kejar negosiasi segala macam, dan orang kan banyak yang berharap tidak berhasil gitu ya, <laughs> ya Alhamdulillah sih bagus, dan banyak lagi yang lain seperti e-katalog, seperti hmm. Simbara, seperti tadi kelapa sawit. Yeah. Itu kan hal-hal yang kita pengen selesaikan hmm. supaya ya membuat ekonomi kita lebih utuh. Hilirisasi kan banyak sekali ya. Yeah. Jadi ini kan hmm. baru berapa item. Sekarang kita copper foil misalnya yeah. sudah produksi di Gersik hmm. 25 ribu ton dan itu bagian daripada lithium baterai juga. Hmm. Jadi ya saya kira itu anunya saya kurang istirahat. Okay. Sekarang belajar dari pengalaman itu saya titip sama teman-teman. Eh, bagaimanapun sibuknya istirahat dan presiden sebagai pemimpin komandan saya, saya pikir juga beliau sangat arif. Ya waktu saya laporan beliau pak Luhut jangan dulu terus anu lagi ya, Ga, yeah. jangan tancap gas dulu ya. Workaholic lah opung ya. <laughs> Jadi nah. lupa kesehatan. Tapi opung itu sakit di tengah situasi politik lagi panas-panasnya loh. Ya, ya mungkin alam itu sudah maunya begitu Tuhan maunya supaya berhenti dulu kerja hmm. gitu. Apa yang apa yang terlintas pada saat itu? Ya juga. saya taypaknya bagus ya untuk jadi refleksi saya okay. bahwa ya kita ini ada batasnya. Hmm. Jadi antara hidup mati itu tipis kok. Hmm. Jadi jangan terlalu kita ambisius juga, jangan kita ya dendamin orang, hmm. benciin orang atau merasa kita paling hebat, hmm. orang semua hmm. harus datang ke kita. At the end, semua yang di bawah langit ini akan ada waktunya. Yeah. Ya, akan ada waktunya. Kak Nana jadi ini berapa? Presenter, one day interview, mungkin kamu jadi bos, I don't know. Heeh. Hmm. Uh, seperti saya kemarin yeah. sakit langsung hilang. Ya nyaris hmm. gone. Ya, siapapun nih, yang sekarang-sekarang ini yang ada nih pemimpin-pemimpin atau siapapun dia guru besar kita tuh harus melakukan refleksi. Hmm. Jadi jangan membuat situasi tambah tidak baik dengan kehadiran atau ucapan kita. Okay. Kita harus membawa hmm. hawa sejuk. Apalagi yang, yang pada kategori pimpinan gitu. Jangan ya, ya menceritakan yang informasinya hmm. dia tidak punya utuh ya. sehingga membuat kesimpulan yang tidak baik padahal dia seorang public figure yang punya dampak kalau dia berbicara itu okay. tidak bagus. Okay. Dan kita juga mesti melihat ke depan bukan hanya karena Pak Jokowi ya, karena beliau presiden di mana saya bekerja. Jangan semua di ditumpukan pada Pak Jokowi. Hmm. Ya kan fungsinya itu kan sudah dibagi habis, menteri-menterinya, menkonya nya ada kan. Hmm. Jadi jangan menko nya juga ada yang ngomong ini enggak soal masalah korupsi soal ini. Ya, itu kerjaan dia kok. Beresilah. Ini maksudnya siapa Pak Mahfud? Nah, saya nggak ngomong. Ya Teribadi. Menko-nya cuma satu kan yang ngurusin ya, saya kan Menko juga. Oh. Ya. Jadi kita tuh jangan terus lempar situ. Ya. Itu semua ada dibagikan oleh presiden. Hmm. Ya kita harus melakukan refleksi apa sih yang sudah saya lakukan. Okay. Atau bekas-bekas menteri hmm. yang sudah berhenti tanya dirimu gitu loh. Okay. Apa yang sudah kau lakukan selama kau jadi menteri? Atau bekas gubernur. Hmm. Tanya Ini mengacu juga, ke huh? Pak Basuki Cahayapurnama? Ya saya, ya saya hanya tidak sebut saya hanya merefleksi karena saya lebih tua dari mereka mereka ya. itu, jadi saya punya hak juga lah ngomong itu. Ya. ya tanya apa yang sudah kau buat, kau buat keonaran, hmm. jadi buat apa gitu, hmm. atau apa yang hmm. anda buat gitu. Okay. Sampah di DKI beres nggak? Anda beres beres. Kemarin saya baru bicara sampah di kantor saya, hmm. orang malah nanya kok main kok ngurusin sampah. Hmm. Ya kalau orang pariwisata sampahnya jelek mau datang di Bali kita urusin. Jadi masalah bernegara ini bukan seperti balik tangan selesai terus bilang ada yang bilang ugal ugalan dia nggak pernah lihat tambang bilang ugal ugalan pikir sana lihat tambang tuh, yeah. setelah kamu lihat datang ke saya kita ngomong okay. ya kau belum lihat ngomong sama aku nanti kasih aku lecturing kamu kamu marah ini kayak nggak habis sakit ini semangat banget loh Bung. <laughs> saya tadi nah, pada nah, nah. pengen saya tetap sebagai, nanya nih sempat sempat kepikiran untuk ini enggak sih untuk kepikiran pas sakit itu udahlah saya saya udahlah, saya udah selesai aja lah. Oh, emang iya, saya nggak mau lagi. Jadi so, oh. nanti pada siapapun presiden, saya nggak mau menteri lagi. Udah saya beritahu itu. Hmm. So, istri hmm. saya udah kasih warning terakhir, warning itu. <laughs> dan saya juga tahu diri. Dan makanya yeah. saya siapin anak-anak muda hmm. di kantor saya. Ya saya over kalau uh, next administration rasa dia bagus, ya silahkan dipakai untuk meneruskan program-program ada ini. Okay. Nah, aku ini kan kepala staf presiden hmm, zaman dulu. Pak Jokowi. Yeah orang boleh ngomong apa aja itu pak jokowi itu selama beberapa tahun itu mencari bentuk itu setengah mati hmm. saya ini kan pekerja yang cepat kencang dan mampu membangun timur itu butuh paling tidak saya bilang presiden kemarin satu setengah tahun dia bilang lebih pak luhut dua tahun dan saya pribadi dengan tim saya anak-anak muda ini tadi bicara e-katalog bicara teksilirisasi ya. bicara apa lagi hmm. itu oh apa oh simbara bicara Kelapa sawit itu setelah empat tahun. Okay. Jadi jangan dipikir tadi kalau dia datang langsung dia perintah jadi dari Hongkong jadi Enggak jadi. Tapi nana. apa yang opung syukuri setelah melewati uh, sakit kemarin itu? Ya saya bisa refleksi diri saya karena doa saya waktu itu waktu saya sudah setengah-setengah sadar apa waktu selesai operasi hmm. ya. Doa saya cuma itu aja, eh, makanya istri saya kritik saya, kok kamu berdoa berbahasa Inggris katanya. Karena saya doa ingat hanya itu. <laughs> the Father, the Son, the Holy Spirit, heal yeah. me, please. Mm. Please God, itu aja. Gak ada lain uh, doa lain. Okay. Terus yang terakhir, saya bilang, Tuhan kehendakmu jadilah. Mm. Jadi itulah komunikasi saya, jadi saya akhirnya pikir-pikir. Apa sih kita ini? Mm. Kita sombong-sombong juga. Gini, kok? Yeah, oh, so saya okay. pagi itu masih pergi Kereta Api, uh, masih seperti ini, loh, saya. Oh, saya treadmill, kok, pagi itu. Saya hidup teratur. Saya nggak pernah bergadang lebih dari 10, 11 malam. Hmm. Saya makan teratur, olahraga saya teratur. Uh, apa? Tapi ya Tuhan punya mau lain. Yeah. Ini kesaksian hidup saya. Yeah. Jadi kita jangan <laughs> jangan merasa bahwa kita ini nggak ada batasan, nah. You have a limit, oke. Okay. Bah, you're back now. Ya, sekarang saya, opung, back. is back. Ya, karena banyak orang mendoakan saya. Ya. Mungkin saya, saya mau ngomong soal chapter kembalinya nih. Ya. Sekarang, opung, is back. Semua orang udah ngomong, "Oh, opung, lu tuh udah kembali. Ya. Kembalinya dari mana?" Dari pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Ya. Kemarin, kita sempat baca, "Opung bilang ditanya sama wartawan soal menteri yang mau mundur." Terus, kemudian opung bilang, "Ya, kita udah nawarin mundur, tapi nggak ada yang mundur-mundur. Ini maksudnya siapa?" ya, nggak usah kita ke mm. Ya, saya kira ya, saya kira kalau presiden ya, saya maaf ya, kalau saya boleh, ciri saya ini kan lahir dari Letnan 2 di Kopassus, yeah. jadi banyak sekali komandan saya, macam-macam tipe komandan saya, di daerah operasi, di daerah mm. tenang, di dalam operasi intelijen, di dalam operasi tempur, macam-macam komandan saya, yeah. nana. jadi saya bisa melihat ciri-ciri apa. Uh, komandan yang baik okay. itu. Saya bersyukur bahwa saya dapat komandan seperti Pak Jokowi. Mm. Pak Jokowi ini sederhana, tentara itu di Kopassus itu kita sederhana kok. Mm. Pokoknya komandan itu beri contoh, tauladan, itu aja. Ya lu mau bilang kau pemimpin rakyat, kau naik Mercedes. Ya, ini enggak benar, gitu. Yeah. As simple as that. Jadi, saya di Anu, ya anak buah saya lari, saya lari. Kamu boleh tanya di Kopassus itu. Okay. Tanya bagaimana kalau saya lari di sana sampai di pusat mah tanya aja di hmm. daerah operasi gimana, tanya aja. Saya pernah jadi force fed. Hmm. Jadi tapi karena anak buah lihat, oh komandan ini kuat, komandan ini berani, komandan ini sayang anak buah, dia tahu membangun timur, ya mereka hormat. Okay. Sama dengan Pak Jokowi saya lihat dalam bentuk negara ya, yang, yang saya lihat beliau beri contoh kesederhanaannya. Saya bilang tadi satu ketika beliau pernah Beritahu saya Pak Luhut, orang kok usah ngajarin saya mengenai kemiskinan gitu. Hmm. Saya lahir dari situ Pak Luhut. Itu kami di Bantaran kali Solo, Solo itu, ya. saya terharu dengar itu. Udahlah, jadi saya kalau pergi malam-malam memberi bantuan malam kasih, ya karena saya tahu bagaimana susahnya mereka hidup. Hmm. Mengenang memori begitu ya. ya. Ya, jadi itu saya bilang saya bilang sama si. Hmm. Ruhir Sharma ya kemarin, hmm. uh, dia interview saya dari New York Times. Saya bilang, this is Pak Presiden Joko Widodo. Hmm. Oke. Okay. Dia pergi kemana kadang-kadang kita juga nggak nyaman, ini nah, security-nya gimana. Dia malah yang bilang, Pak kan saya perginya tiba-tiba, orang nggak ada rencana, gitu. Hmm. Jadi itulah kalau orang sekarang bagi-bagi sembako Presiden, orang terus ribut, padahal ya menurut saya ngapain sih ribut? Okay. Itu okay. udah dibuat diputusin DPR kok, APBN yeah. kok ya bahwa diberikan memangnya dia suka ya gimana bahwa ada implikasi jangan dipolitik politikin lah oke okay. persoalannya eh, banyak yang mengkritik soal pembagian bansos ini rawan dipolitisasi ya kalau dan kamu dibagikan mau. di tengah masa pemilu sebentar ya opung ya saya harus sebutkan bahwa anggaran bansos 2024 itu beda tipis eh, dibanding awal pandemi covid 19 Anggaran bansos kita 498 triliun. Hmm. Pada saat tahun 2021 itu hanya 468 triliun. 2022 itu 460 triliun. Nana. Apa yang lebih urgent Nana. pembagian bansos ini? Nana. Pada saat masa pandemi. Yang mutusin itu siapa sih? DPR bersama dengan nah, ya pemerintah. Oke. Okay. Ya udah putusin itu kan, hmm. semua yang ngomong-ngomong ngoceh-ngoceh itu ada perwakilan di DPR kan, lah hmm. ya udah. Tapi kan ada tambahan anggaran untuk bansos yang sampai saat ini posnya belum kita tahu. 11 triliun itu belum diketahui dari uh, Kementerian Keuangan akan diambil dari pos mana. Ya kita tunggu hmm. aja. Kenapa kita ribut yang kita belum tahu? Hmm. Itu saya bilang tadi kita berkomentar pada sesuatu yang kita tidak tahu. Kan gak bagus, karena ada pikirannya presiden. Presiden itu kan komandan, tidak semua yang dia komandan tahu ini. Apa rencana ini? Kita semua tahu, semua. Tapi pembagian bansos ini di masa pemilu wajar kalau publik curiga. Pun, saya tanya, di mana sih bansos <laughs> gak ada dibagikan Oke. seperti gini? Hmm. Ya, saya bilang tadi latar belakang beliau jelas. Ya, dia merasa ini bahwa kemudian dipolitisasi oleh orang lain. Saya kadang-kadang tuh tanya juga, "Kalau hmm. kau pada posisi Pak Jokowi, gimana?" sih tapi dirapel itu nggak ada masalah ya. Lep. Yang harusnya dibagikan uh, 6 bulan, kemudian dirapel menjadi satu bulan, ada yang harusnya salah dibagikan 3 di undang, undang bulan itu, ada pelanggaran. Memang Har tidak ada yang ya, salah ya. dalam undang-undang opung. Tapi kan memicu ketidakpercayaan publik ya, Terhadap pemerintah Kalau kita sendiri nih, sekarang pemimpin-pemimpin ini yang apa namanya, yang mempolitisasi, saya. Hmm. Sekarang kalau nggak ada bansos juga kan ribut. Ya. Ayo, hmm. sekarang ada bansos ribut, nggak ada bansos ribut. Lebih bagus ada bansos ribut dikit ya udah. Oke. Tapi masalahnya menteri-menterinya Pak Jokowi ketika membagikan bansos itu mengatakan bahwa bansos ini dari Presiden Jokowi, padahal kan itu dari uang pajak rakyat. Ya, itu bisa yang disampaikan aja. oleh Bu Sri Mulyani. Itu, itu jawabannya gimana, Pung? Bisa aja, bisa hmm. aja terjadi. Hmm. Nggak mungkin politisasi, hmm. nah, nah, Tapi niat kita ini mau bilang Indonesia bagus nggak gitu. Kalau kau menjadi Indonesia pengen bagus, ayo bahwa Pak Joko itu menurut saya pemimpin. Saya tadi belum selesai. Yang menurut saya kita untung ada sekarang ini. Okay. Saya saksi hidup. Mau ganti mobil presiden aja itu berkali-kali kita bujuk-bujuk supaya mau nggak mau tuh hmm. sampai monggok. Saya ingat waktu apa-apa namanya uh, apa kabut, kebakaran hutan di yes. Kalimantan kami dengan presiden naik mobilnya itu monggok. Itu berkali-kali dengan Pak Pratik tuh, sampai akhirnya beliau mau. Okay. Ya kesederhanaan itu. Hmm. Itu Presiden Joko Widodo itu nggak diomongin, udah ini sederhana gini, yang baik nggak diomongin. Kita udah tahu Pak Jokowi sederhana. <laughs> Dari iya. dulu Pak Jokowi memang sederhana Laya itu satu itu. hal. Iya. Tapi kan kemudian ada persoalan pembagian bansos yang bansos Tadi menjadi dia saya sudah bilang latar belakangnya tadi sudah ya. tahu bagaimana susahnya orang miskin itu. Hmm. Beliau Tapi wajar nggak gitu. publik curiga bahwa ini dibagikan ya. pada saat masa ya, pemilu? Tergantung siapa yang curiga dulu. Kalau hmm. saya sih nggak pernah curiga, menurut saya sih baik-baik aja. Hmm. Kemarin Ruhir sarma tanya saya juga, saya bilang, ya di background childhood hmm. dia betul betul datang dari keluarga yang sangat sederhana okay. ya dia tahu bahwa orang ini mungkin tidak makan bisa terjadi hmm. gitu loh. Ya. Oke, okay. uh, saya harus kembali lagi nih ke dalam kondisi kabinetnya Pak Jokowi ya Pung hmm. Ya, karena bansos ini menjadi salah satu cikal bakal yang yeah. membuat ketidaknyamanan katanya di internal kabinetnya ada, Pak Jokowi. Saya Juk... potong kamu nggak yeah. ada yang nggak nyaman, kami rapat baik baik aja. Jadi situasi di kabinetnya Pak Jokowi itu gimana ada. sih Bu? Saya rapat kemarin menyangkut masalah apa tuh, apa, uh, green energy? Nggak hmm. ada, semua hadir. Jadi akrab-akrab aja. Akrab aja? Karena ada beberapa menteri yang ah, mengaku, uh, udah nggak ya sakrab dulu nih, kita nggak bisa kayak dulu lagi, mungkin Siapabila. mau ngomong nggak bisa, enggak gitu. Nggak bisa, nggak bener itu. Dia aja yang ngawur ngawur kita ngomong itu. Jadi tetap akrab-akrab saja. Akrab biasa-biasa aja. Saya telepon Pak Pak Pramono Anung kemarin, hmm. Mas Pram, ada begini-begini-begini. Oh ya bang, ada begini-begini. Biasa aja. Okay. Gak ada. Apa sih? Apa yang salah dibikin Pak Jokowi? Hmm. Apa? Ya <laughs> ada yang salah. Memang tidak ada yang salah dan tidak ada yang dilanggar secara hukum ya. oleh Pak Jokowi. Tapi yang kami dengar beberapa beberapa menteri itu merasa tidak nyaman dengan pencalonan putranya Pak Jokowi. Opung dengar itu juga nggak? Hmm. Pencalonan bukan maunya Pak Jokowi juga itu, iya. Hmm. Karena saya tahu persis semua itu. Ya. Menteri mana yang bilang itu? Saya pengen tahu juga. Saya pengen hmm. ngomong sama dia. Iya. Hmm. Di mana yang nggak saya anu? Jadi majunya Mas Prabowo bukan keinginannya Pak Jokowi. Siapa? Majunya Mas Gibran ini bukan keinginannya Pak Jokowi. Ada. Tapi kan Pak Jokowi ayahnya. Loh, ya bahwa sekarang anaknya sudah maju sebagai ayah, saya tanya kamu, kamu sebagai ibu senang nggak anakmu maju? Ya kalau lomba sepak bola senang pun, tapi kan ini hajatan rakyat ya, ya, itu hajatan dua hal yang berbeda. Saya kalau anak saya maju seperti ini pastilah saya anu, pastilah saya dorong. Okay. Ya, cucu saya ini maju apa namanya itu anaknya Maruli itu apa? Menantunya Pak Luhut jadi kasat ya. Pak Luhut happy dong. Bukan ya, happy lah. Iya, tapi kan ya. sudah melalui proses yang benar. Ini juga proses yang benar. Oke. Okay. Apanya yang nggak benar? Hmm. Nah, ayo kemohon kita. Kita boleh berbuka, ya. apa? Ada keputusan dari MK-MK, Majelis Kehormatan MK yang memberikan uh, sanksi pelanggaran etik kepada Ketua MK Anwar Usman. Kemudian DKPP juga memberikan sanksi keras terhadap, uh, enam kom terhadap tujuh komisioner KPU karena pelanggaran etik. Begini. Artinya ada yang salah nggak di pencalonannya mas Gibran ini menurut opo? Hey, Nana, saya tanya Pak Gusdur dulu, hmm. Gusdur kan yang buat MK ini. Ya. Tanya, Gus, ini tuh apalagi ini gitu. Hmm. Saya ingat Jalan Riau itu loh, beliau panggil saya Jalan Riau di hmm. Menteng ini. Ya, dia bilang Pak Luhut begini, yang ngadili masalah dispute uh, konstitusi siapa? Hmm. Kan tidak ada. Ya. Nah kita jangan sampai ada stuck gitu. Hmm. Lihat Korea Selatan waktu itu. Ya. ya kita bikin MK ini dan dia itu membuat keputusan yang tidak bisa digugat, final dan hmm. mengikat gitu. Dan yang milih itu, Pak Luhut, ini beliau cerita tiga nanti dari pemerintah, pemerintah. tiga dari DPR, DPR, tiga dari MA, hmm. jadi sembilan. Hmm. Supaya apa? Sembilan, Pak Luhut, supaya mereka voting gitu. Nah, siapa yang bisa mengajung situ? Siapa saja yang merasa dirugikan? Hmm. Ya, anak-anak juga bisa, mengajukan saya juga bisa. Ya, bahwa ada yang mengajukan ke MK soal tadi, itu apa uh, batas umur? Hmm. Yang ngajukan bukan Gibran kan orang lain. Betul. Iya. jadi apa yang salah? Bahwa mereka mutus, kenapa iya presiden bisa mempengaruhi sembilan orang ini? Hmm. Ya, kalau bisa berarti ada salah proses, ada yang salah dalam proses pemilihan hakim-hakim ya. Tapi kalau nggak ada yang salah, kenapa iparnya Pak Jokowi sekaligus Ketua MK dicopot dan e, terkena pelanggaran etik? Kalau nah memang tidak ada yang salah. Urusan antara ent mereka. Hmm. Tapi dalam proses tadi ini diajukan orang kemudian mereka mutusin itu sah final dan mengikat. Hmm. Saya tanya teman saya bekas Hakim agung, si apa oh, Timor Manurung, hmm. ya Mayor Jenderal. Saya tanya dia, mau coba kau coba kumpulinlah teman-temanmu itu bicarakan nih apa yang dilanggar Pak Jokowi gitu. Hmm. Setelah lima enam hari dia datang ke saya dia bilang nggak ada bang yang dilanggar. Semua tuh proper kami cek satu satu kami berdiskusi gitu nggak ada yang dilanggar. Jadi apa ini ah berpolitik politik aja orang itu katanya? Tapi bahwa ada konflik of interest di situ karena ada iparnya Pak Jokowi yang menangani perkara keponakannya. Dia sudah dipilih jadi ketua, ya yeah. salah dia, enggak kan? Ya bukan salah dia. Hmm. Emang dia bisa bilang aku jadi ketua kan Nggak bisa juga? Tapi kan beliau bisa menarik diri untuk tidak menangani perkara itu, kembali hmm. ke etikanya itu yang dipersoalkan nah, oleh MKM Pak. Orang MKM. etika ini apa sih etika? Hmm. Ya itu kan saya sudah jelas alasannya hmm. dibuat dan untuk apa? yang mengajukan judicial review itu adalah siapa itu nggak tahu itu. seorang mahasiswa dari ya, Solo ya, dia ngajukan apa alasannya si Anu bilang si Usman Dab, Prof untuk tidak uh, menerima itu semua hmm. menerima ya jadilah proses jadi menurut dan Opung, saya datangi Pak Yusri ini duduk di sini dia sama hmm. saya Opung sempat diskusi oh ya saya tanya dia ini sebelum sakit Enggak, baru-baru kemarin. Baru-baru oh, dua sudah... minggu lalu. Ya Pak Prof Yusri, belum nggak ada yang salah itu Pak Luhut. Hmm. Dia mesti gimana lagi gitu loh? Dia mesti tanya rumput yang bergoyang. Hmm. Saya juga, kadang-kadang saya lucu lek-lek like -like kita ini. Kita ini cari aja supaya membenarkan dirinya yang belum tentu juga jelas. Jadi menurut Opung, meskipun ada dua kali pelanggaran etik yang terjadi di MK dan juga di KPU, itu tidak mendelegitimasi pencalonan sudah. Mas Gibran? Saya tanya mereka juga ya sudah. Hmm. Hmm. Okay. Saya kan tanya ahlinya, ya. saya tanya di kantor saya, ada Pak Lambok, juga yang ahli hukum, dia bilang gak ada pak. Memang ada dua pandangan yang berbeda ya, Pung ya. ya. Uh, ini kan dari berbagai sudut pandang, nggak bisa sama nih. Ya, makanya ada kalau kamu ada ahli hukum ya. dua, ya nanti bisa lima anunya pendapat okay. hukumnya. Jadi ya. ya, ya sudah ngapain kita ributin. Hmm. Ini pemilihan presiden kan tiap lima tahun, hmm. ini nanti tanggal 14 malam kita udah tahu quick count siapa yang presiden elect. Nah, karena Opung tadi udah bahas soal uh, quick count dan juga soal election, kita kemarin sempat lihat di Instagramnya Opung secara terbuka Opung akhirnya menyatakan dukungan kepada uh, Paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Pertanyaan saya, kenapa akhirnya Opung mendukung Prabowo dan Gibran? Kenapa bukan Anies? Kenapa bukan Ganjar? Bukan, akhirnya dari awal saya memang dukung Pak Prabowo okay. dengan Gibran. Hmm. Dari awal dari kapan Bu? Ya saya ya dari mulai mereka udah sah menyatakan. Hmm. Hmm. Kenapa? Maju. Sebenarnya sederhana ya. Apa yang sudah dicapai Pak Jokowi sekarang ini? Saya udah ngomong di Instagram saya. Hm. Trajectory kami 2030 itu income per kapita kita 10.000 dolar. Yeah. Kita mungkin ya 3 triliun uh, GDP kita. Hmm. Uh, tapi kita harus tumbuh 6, sekian persen dan itu bisa dicapai, nggak ada masalah. Jadi saya lihat yang berkali-kali kami ketemu Pak Prabowo, dia sangat setuju, sepaham dengan program Pak Jokowi. Karena saya bilang begini, Pak Prabowo, Anda tuh kalau bikin program baru lagi, empat tahun lupa saya bilang empat tahun loh baru kita mulai jalan. Dan itu anda kehilangan waktu kalau Ke empat tahun nanti tahun 2020 8 atau 27 sudah pemilihan presiden baru lagi sudah persiapan. anda kapan mau jadi? Hmm. nah itu yang membuat negara ini yoyo yo. Okay. nah saya melihat itu orang mungkin tidak melihat itu. nah saya bilang enggak. saya bilang sama tim saya hmm. kita mau cari orang yang bisa melanjutkan program pak menyempurnakan dan uh, melanjutkan dan menyempurnakan program pak jokowi ini. Okay. Dan itu hanya ada di seorang Prabowo Subianto. Nah, dia yang mengatakan saya karena yang lain saya undang, ketemu sekali, udah tidak ketemu lagi ya sudah. Sempat ketemu uh, Mas Anies dan Mas Ganjar. Eh, Ganjar saya pernah ketemu, dia pernah kemari. Hmm. Ya, Anies dia mau ketemu tapi nggak jadi. Ya, ya udah. Lah. Kan partainya Pak Jokowi PDI Perjuangan. Siapa tuh? partainya Pak Jokowi adalah PDI Perjuangan ya. yang harusnya dalam tanda kutip melanjutkan itu adalah uh, kandungan ya? saya partainya, makanya yuk. saya juga aneh kenapa hmm. PDI Perjuangan tidak pada posisi itu. Kalau saya, hmm. saya aneh dan ya... Anehnya di mana Pak Luhut? Ya, kenapa dia tidak mau melanjutkan program itu kan sukses story-nya PDIP juga kan karena Pak Jokowi. Hmm. Kita harus jujur itu. Hmm. Jangan menaifkan itu. Bahwa PDIP yang membuat Pak Jokowi jadi presiden, yes. Hmm. Tapi presi, Pak Jokowi kan membangun dirinya lagi sendiri. Menjadi satu kekuatan tersendiri. Ada approval rating 82% tinggal satu tahun presidensinya. Hmm. Jadi nggak nah, lemdak ya? Bukan lemdak. Okay. Nah, kalau saya, if I were PDIP, saya akan kapitalize sebenarnya. Hmm. Tapi saya lihat beda. Ya sudah, urusan dialah itu. Okay. Jadi saya bilang sama teman-teman saya, Ya, kita pakai, kita usung Pak Prabowo aja hmm. karena menurut saya itu yang karena kalau enggak, Nana ini bernegara, kita nyungsep lagi nih, hmm. masuk ke nol lagi. Oke, okay, saya paham, berarti Pak Luhut uh, tidak mungkin mendukung Mas Anies yang karena membawa visi perubahan, mengganti yeah. programnya Pak Jokowi, hmm. tapi uh, tidak mendukung Mas Ganjar, padahal dia adalah kader PDI Perjuangan yang dulu awal-awal sempat diendorse oleh Pak Jokowi sebelum ada yeah. uh, pecah kongsi yeah. atau keretakan. Jadi, pertanyaan saya, kalau Pak Jokowi mendukung Mas Ganjar. Uh, Pak Luhut, opung akan tetap mendukung juga. Jadi ya, kalau tadi Pak, Pak, Pak Ganjar ini membawa tadi apa, hmm. uh, meneruskan program-program ini, hmm. menurut saya yes. Karena buat saya kasih kebaikan Indonesia kok, saya nggak ada urusan lain. Ini oh, anda, saya nggak minta jabatan, lo ingat ya. loh. Nggak ada saya yang minta jabatan. Men menurut Anda sekarang Ganjar dan PDI Perjuangan tidak akan meneruskan programnya Pak Jokowi? Ya dia kalau dia kalah kan nggak ada urusan lagi. Hmm. Ya. Okay. ya hanya saya sayangkan. Kita ini guyup lah kalau beda karena menyelesaikan ini nggak bisa sendiri satu orang juga. Hmm. Nanti siapapun presidennya nggak akan bisa dikerjain sendiri. Kalau dia berpikir mau sendiri, ya udah kita nyungsep juga. Kalau itu maunya kita ya sudah karena bonus demografi ya. itu hanya sampai 2030 Betul. loh. Jadi anak-anak muda kita itu habis itu. Nah itu banyak pemimpin nggak paham itu, nggak paham nana, okay. paham pengen dia jadi presiden. Emang lu kalau udah presiden lantas kau bisa merintah-merintah gitu nggak bisa. Ada yang bilang Pak Luhut itu nggak dukung uh, jagoannya PD Perjuangan karena masih ada personal nih sulit bersatu dengan Bu Megawati Sukarnoputri. Ah, gak ada, saya apa urusan saya dengan Ibu Mega? nggak ada. Hmm. Saya nggak pernah kerja sama beliau, hmm. saya nggak pernah di bawah hmm. dia. Apa yang salah sama saya? Ibu bapak saya itu penny asli loh, hmm. penny asli. Saya bilang sama teman PDIP, ya kalian aja yang anu, yang nggak apa nggak peka orang-orang nah, minoritas seperti saya apa pastilah partainya itu PDIP okay. dasarnya ya. Tapi dalam perj perjalanan lain kalau lihat orang yang nunggangin apa yang mengawain PDIP-nya juga nggak jelas apain kita dukungnya orang yang nggak jelas. Sekarang kita maksudnya mengawangi nggak jelas tuh gimana? Ya artinya membawa kepada apa arah yang menurut kita ya mungkin menurut mereka tempat yang jelas tapi kalau menurut saya nggak jelas. Kalau kamu mau bikin baru lagi. Saya udah bilang berkali-kali nggak bisa. Udahlah, saya bukan mau sombong. Nggak banyak orang seperti saya yang mampu mengkonsolidasikan seperti ini, nggak banyak lah. Okay. Nah kalau itu terjadi ya udah kita jalan di tempat lagi. Saya oh, maaf mau, itu. Saya mau flashback ya. Pada tanggal 23 Mei hmm. 2014 di Kendari Sulawesi Tenggara, uh, Opung Luhut binsar Panjaitan menyampaikan statement di depan wartawan. Hmm. Ini masih ada jejak digitalnya. Ya, ya, ya. Ada senior kami, Purnawirawan jenderal mantan menyatakan heran kalau ada Purnawirawan masih memilih ex-TNI yang dipecat. Dari TNI saja dipecat, masa mau jadi presiden? Itu pernyataan opung. Bukan saya yang ngomong loh tuh. Kan kau ngomong tadi tuh. Nggak, ini pernyataan opung yang kita ambil dari uh, ya, semua jejak digital. Code, ada orang saya quote, ada senior saya yang ngomong itu. Hmm, hmm. Ya udah. Ini mengacu ke? Ya gak ada masalah bahwa okay. segini. Kita kan mesti lihat perjalanan orang juga nana. Hmm. Kita ini kita juga kadang-kadang jangan pendendam. Hmm. Kita lihat semutap orang bisa buat salah, bisa buat salah. Tapi dari karakter itu penting. Karakter yang saya bilang tadi, karakter yang berterima kasih, karakter yang menghormati, karakter yang itu kita penting. Hmm. Ini kan saya lihat ada mantan menteri begitu dia nggak menteri ribut. Padahal dia nggak jadi menteri itu karena dia nggak perform. Hmm. Terus ribut. Ini maksudnya siapa? Ya, enggak. Pak saya nggak mau ngomong. Saya nggak mau ngomong nama. Ya, kan? Kemarin udah nyebut loh. Masa Sama? di sini nggak mau nyebut? Ya enggak Oke. Okay. Kamu juga jangan ikut membenturkan. Ya, ya. Kan opung duluan yang mancing. Kita <laughs> gitu tinggal nge-smash. <laughs> Jadi itu pernyataannya opung bener nggak menyampaikan itu di tanggal ya. 23 Mei 2014? Ya. Saya hanya mengkut dari hmm. anu ada senior saya ngomong. Tapi saya nggak pernah ngingat ngingat itu. Karena gini Nana ya. Kalau kita selalu mengingat-ingat masa lalu orang, kita nggak akan pernah maju. Nggak okay. akan pernah maju. Nah, sekarang kita lihat sekarang ini gimana. Kayak yang masa lalu itu kita lihat kalau yang betul-betul itu bisa pengaruh ke depan. Hmm. Ya. Jadi, uh, Opung sudah melupakan apa yang terjadi di masa lalu ya? ya di masa lalu Pak Prabowo. Jadi Opung udah melupakan itu karena udah ada ya, ya saya lupakan satu. rekonsiliasi. Tapi, Ya saya melupakan dulu, tapi saya juga paham lama-lama hmm. ya. Kalau itu benar terjadi, ya kan situasi waktu itu berbeda dengan sekarang. Ini hmm. Ya kan beda. Itu kan ada zamannya Orde Baru. Ya. ya Pak Prabowo sebagai bawahan tentu dia ya harus melaksanakan perintah yang diberikan ke dia. Jadi ya. menurut Anda Pak Prabowo pada saat itu memang nggak salah ya? ya Penang menurut saya sih ya karena juga nggak pernah diadili kan diadili hmm. hanya mahkamah anu aja apa oh apa dewan apa di tni aja yeah. itu aja dia dianukan tapi kan sudah dihukum sudah diapa sama diapa lagi harus diberi kesempatan gitu menurut opo ya, ya udah dia udah diasingkan apa iya kita harus bunuh hmm. ya kan enggak juga sekarang selama sekian puluh tahun terakhir ini dia menunjukkan siapa dia dan saya tidak pernah ragu nasionalisme dia. Okay. Saya tidak pernah ragu dan saya tidak pernah ragu mengenai konsistensinya dia dan Baik. saya tidak pernah ragu kecintanya pada Republik ini. Hmm. Ya dan diskusi kami sering tadi mengenai program ini beliau sangat sangat responsif. Okay. Misalnya siwit, hmm. siwit. Nah kita sekarang sudah mulai buat di mana? 100 hektar pilot project di Lombok. Itu nanam empat tahun loh nana, ya. baru jadi itu, penelitiannya segala macam itu contoh. Nah presiden mau kunjung sana 29 uh, Februari ini ya, 29 Februari, Pak Prabowo bilang, bang, aku mau juga lihat gitu, ya. karena saya bilang ini punya dampak luar biasa hmm. pada lapangan kerja, hmm. bisa menciptakan satu juta lapangan kerja untuk santai satu juta hektare. Okay. Dan itu tidak ada urusan tanah karena di laut, karena kita ini di, berkahi Tuhan dengan sinar matahari yang selama sepanjang tahun. Hmm. Itu hasil penelitian itu bisa nanti menggantikan biodiesel atau biofuel, bisa jadi bio biodegradable apa okay. namanya? plastik bisa tadi jadi uh, pupuk organik, bisa macam-macam sekali. Bisa juga absorb dari CO2. Nah, ini okay. Pak Prabowo memberi respons yang bagus, timnya ketemu dengan tim kami bicara. Ya buat saya kan enak. Oh, kalau gitu ini tinggal dilanjutin aja. Hmm tinggal jadi, diperbaikin sana sini. Jadi uh, saya udah menangkap nih kenapa alasan Opung mendukung Pak Prabowo. Tapi saya ingin tanya sebagai orang dekatnya Pak Jokowi apa ya alasannya Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo selain hmm. ada faktor anaknya yang ikut berpasangan. Nah, salah satu ya kelanjutan ini kecintaan Pak Jokowi pada Republik ini yang bisa membuat ekonomi Indonesia tambah bagus ke depan itu ya program-program seperti yang sekarang sedang jalan. Jadi Pak Jokowi tidak bisa percaya dengan orang lain selain Pak ya, bukan Prabowo. Jadi tidak dan percaya anaknya. dia mereka nggak bilang dia mau melakukan itu ya gimana? Hmm. Ya. Sekarang seperti contoh nih Nana ini bicara korupsi itu ya. ya. Kita kerjasamakan dengan KPK, pahala itu dari KPK. Hmm. kerjasama dengan kami. Kita buatlah e-katalog itu. Itu 1.600 triliun loh itu. Ya. Semua sekarang bertahap sudah masuk di e-katalog. Kamu lihat OTT bagaimana sekarang? Kan turun. Loh. Saya dimarah-marahin katanya nggak setuju OTT ya. Saya bilang kampungan itu OTT. Tapi indeks persepsi korupsi kita eh, karena masih laporan-laporan kita tinggi. yang yang masih banyak. Tapi kalau ke ott kita sekarang mana? mana hmm. di kabupaten Anu. kan menurun drastis tidak ya. ad, uh, tidak ada laporannya tidak ada penangkapannya bukan berarti nggak ada pung Loh, ya, karena kalau korupsi itu gitu. kalau nanti di sorga aja nggak ada korupsi kalau okay. di dunia ini aja masih ada korupsi <laughs> jangan juga kau naif nanah <laughs> saya <laughs> ya. juga okay. jadi apa nih sekarang seribu enam triliun itu dampaknya yang harus lihat. dia belanja ke mesin bukan belanja lagi ketemu begini yang nanti kamu atau saya bisa saling bilang, ya. ah, kita cincai begini. Sekarang kau mesin kan tidak bisa. Tuh. Akibatnya satu. Yang kedua, ah, terciptalah UMKM untuk memproduksi pensil, untuk berisi hmm. komputer, atau memproduksi macam-macam. Nah, itu pemerintah hemat 30%. Hmm. Kau bisa bayangin 1.600 triliun kalau udah 30% itu berapa banyak? aja sendiri berapa ratus miliar. Ya. Daripada kau OTT 60 juta, itu sangat drama itu. Makanya pimpinan KPK yang lalu tuh pikirannya OTT aja, pikir majulah sedikit. Kita tuh pada dasarnya manusia itu ada baiknya, ada malingnya. Hmm. Makanya ada agama, ada undang-undang, ada peraturan. Gak cukup ya kita bikin tadi teknologi itu. Hmm. Itu dibikin Pak Jokowi. Karena Eka taruh simbara. Yeah. Itu semua sekarang seperti batu bara. Okay. Harus masuk situ dia harus bayar royalti. Hmm. Harus bayar pajak. Itu penerimaan negara naik tuh. Ini sekarang lagi kita kejar nih loh, kelapa sawit yang minyak goreng. Hmm. Baru saya dilaporin BPKP kemarin, rapat. Ini eh, biar tahu nih yang ngomong yang asal ngomong kritik-kritik aja, lu lihat sendiri tuh. Itu 274 triliun loh. Oke. Okay. Kita mau kolek, saya lapor hmm. presiden kemarin Pak, kita upayakan 100 triliun sampai pada Oktober ini. Okay. Nah seperti ini Pak Prabowo tuh, waduh, mungkin bu. lah iya Pak, tinggal kita terusin aja. Bapak tinggal terusin, pemerintahan kalau nggak bisa ganti Pak. Saya bilang banyak anak-anak muda yang mau situ. Hmm. Pak Prabowo itu, dan saya suka semangat itu. Jadi, alas, alas alasan ngomong aja, ya, jadi alasannya Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo selain karena faktor anaknya, apa menurut Pak Luhut? Gak ada urusan faktor anaknya di situ, hmm. ya. Bahwa kemudian ada celana di situ, ya. Wajar-wajar aja, dia suka anaknya jadi calon wakil presiden. Hmm. Tapi kan itu memunculkan stigma uh, dinasti. Alah, kita mau ngomong aja itu dinasti-dinasti, coba dia pada posisi Pak Jokowi, mungkin dia udah cawe-cawe kemana-mana. Di mana sih yang nggak ada begituan? Nah. Amerika John Kennedy aja dia punya adik dibikin jadi jaksa agung. Itu pernah terjadi ya, pernah sekali terjadi. dalam demokrasi Amerika. Ya. Kita Amerika itu mau... yang sudah menang ya. demokrasi itu. mau hmm. ya. bilang kampanye presiden kampanye Clinton juga kampanye kok. Obama itu waktu hmm. Obama aja Clinton kampanye. Apa tapi salah? kan Pak, uh, tapi kan Barack Obama berkampanye untuk Clinton dari partai yang sama, sama-sama Demokrat, opung. Bukan Obama berkampanye untuk uh, Trump dari Republik. Jadi itu ya ini apa sangat berbeda. Apa, apa yang salah ini? Ini kan Pak Jokowi masih kader partai, ya. ada partainya berkampanye. Terus tadi untuk tanya si Anu itu, partai itu benar nggak Pak Jokowi itu masih kader partai PDIP? Hmm. Ya. Jadi infonya opung gimana? Ya nggak tahu saya. Hmm. Jadi sebagai warga negara kan boleh aja mau kampanye buat siapa aja. Dia pikir yang terbaik buat negeri ini untuk menyentaskan pekerjaannya, hmm. ya menuntaskan pekerjaan ini karena menurut saya nggak bisa nana. Ini pun nanti kalau Pak Prabowo misalnya, misal hmm. Pak Prabowo yang terpilih atau siapalah. Lima tahun apa selesai yang saya sebutkan tadi semua Enggak. belum. Okay. Belum. Tapi saya mau tanya ya Opung ya. Hmm. Uh, Opung adalah salah satu orang terdekat yang mungkin udah lebih dari 15 tahun mengenal Pak Jokowi, begitu ya? Tapi di sisi lain juga banyak orang-orang yang mendampingi Pak Jokowi sejak dari awal, hmm. beliau di Wali Kota Solo sampai ke puncak e, pemerintahan, merasa kecewa. Banyak yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini udah berubah karena kekuasaan. Gimana Mbak, menurut kamu? Saya kenal Pak Jokowi yang dulu dengan sekarang tuh nggak ada perubahannya. Hmm. Orang yang tetap idealis, orang yang tetap santun. Hmm. Ya, kalau saya Jok, ya Jok. Yang berubah cuma satu aja dulu dia kalau datang kantor saya dia nunggu saya mas jokowi tunggu dulu ya hmm. gitu sekarang saya yang saya nunggu dulu kalau dia ketemu saya masih begini santun sekarang saya yang begini ya itu yang berubah kalau yang lain lain tidak ada yang berubah itu dia tetap sederhana dan berani hmm. ya, dan mampu membuat teamwork yang bagus nggak hmm. teriak-teriak kalau orang bilang marah-marah mana marah pak jokowi marah pernah pernah saya lihat dia marah sekalipun tuh hmm. saya kadang-kadang gemas juga suka Lihat presiden karena begitu baiknya. Jadi kalau ada orang bilang tuh siapa itu bekas KPK bilang, Pak Jokowi begitu saya masuk udah marah-marah, itu pasti bohong itu. Maksudnya Pak Agus Rajo, waktu saya dipanggil ngap -ngap kasus Setia Novanto. Ikan kan ngomong. beliau udah cerita. Yeah. Jadi Tapi, itu gak mungkin, cerita itu bohong. mungkin itu, marah-marah. Okay. Kenapa marah? Hmm. Uh, jadi menurut opung Pak Jokowi nggak berubah karena begini pung stigma hmm. di masyarakat pada saat dulu Pak Jokowi terpilih 2004, hmm. uh, 2014 Pak Jokowi adalah kita Pak, hmm. Jokowi, Pak Jokowi adalah cerminan uh, rakyat hmm. biasa yang tidak membangun dinasti sekarang, sekarang apa Apakah mau, mau keliling rakyat kecil hmm. eh, itu yang jutaan rakyat tuh dibikin anu sama presiden seperti dana desa hmm. orang bilang nggak pemerataan gimana nggak pemerataan ya. Nana dana desa itu 74 ribu desa lebih loh. Itu rata-rata 1, berapa miliar per tahun tiap desa. Hmm. Nah itu yang membuat kita nggak pernah ada ribu di desa. Kok dibilang nggak ada pemerataan sih? Tapi apakah terus bisa langsung naik pada level yang Enggak lah. Makanya saya bilang tadi kontinuitas itu sangat okay. penting. Itu kunci menurut saya. Kata kunci bukan perubahan. Kau berubah-ubah lagi, kau butuh 4 tahun. Hmm. Baru jejak itu wano, Nana. Tapi uh, Opo melihat bahwa ketika Pak Jokowi dicap membangun dinasti keluarganya, ini kan nggak, kita negara kesatuan Republik Indonesia, bukan da negara kerajaan eh, Republik Indonesia. nana gampang Pak, kok. Kalau nggak suka, nggak ya usah pilih tanggal 14, selesai kan. Hmm. Kenapa kita membuat analisa-analisa sana sini, sini, Kita jadi lama-lama semua jadi bego jadinya. Hmm. ya Ya kalau nggak suka ya nggak usah, pilih, gak usah pilih, kan semua pergi ke anu, ya, TPS. ke apa namanya, TPS. Okay. Ya udah tusuk aja, nggak usah tusuk, selesai. Yes. Diserahkan biarkan rakyat yang menilai. Biar menilai Seperti yang dibilang Jadi kenapa Mas kita menjudge gitu sekarang ya? ini Kayak hmm. kita paling tahu emang lu dari semua tempat Ya enggak lah Kamu dengan saya kan sama satu suaranya Ya, ya apa lagi Sama okay. tukang beca itu pun satu suaranya sama orang yang naik Mercedes itu pun satu suaranya. Nah, itu kemudian uh, yang banyak yang melihat bahwa Pak Jokowi berubah itu disuarakan juga kritiknya oleh para civitas akademika. Guru besar dari lebih dari 20 kampus eh, ternama di Indonesia loh. Ya, opung saya juga sih. Saya udah minta Menyampaikan ketemu. bahwa Pak Jokowi menyimpang dari arah demokrasi kita. Ini bentuk nah. dari alarm uh, krisis kepercayaan ah. terhadap pemerintahnya Pak Jokowi nggak, Pung? Nggak. Saya minta ketemu kok sama mereka. Hmm. Apa nanti saya tanggal 14 ya. loh setelah saya bilang jadi jangan dipikir nanti supaya pengaruh enggak, saya nggak pengaruhin hmm. saya mau ngajak mau bilang profesor-profesor itu kalau guru besar itu harus membuat ketenangan bukan membuat kontroversi yang dia tidak lengkap informasinya membuat cerita-cerita macam-macam hmm. itu nggak bagus buat dia sebagai profesor dan sebagai institusi pendidikan nggak bisa Gak bisa Maksudnya cerita-cerita yang ngawur gimana? Mereka kan nggak minta Pak Jokowi untuk turun, mereka hanya meminta Pak Jokowi kembali ke koridornya. Ya, apapun lu pada zaman seperti sekarang ini, hmm. itu kan politisasi itu. Hmm. Politisasi gimana bung? Lah, zaman lagi orang kampanye begini sudah sedekat Pak penusukan masih kasih statement-statement begitu. Menurut hemat saya, saya nggak pas itu kan suara-suara rakyat, suara-suara nah, siapa kamu rakyat eh, kamu harus usah suara rakyat, suara rakyat itu nanti TPS itu. Hmm. Mereka kan juga punya hak suara pun. Eh, iya, makanya di TPS nanti yeah. hak suara. Itu ya, kan demokrasi kan kita, kita biarin ngomong, pendapat. tapi saya tadi memberikan masukan sebagai warga negara juga. Hmm. Ya kenapa kita sih intelektual ini jadi membuat ricu? Oh, ini tuh pesta rakyat setiap lima tahun. Jadi mereka harus diam aja gitu menurut aku. Ya usah diam, tapi jangan dipolitisasi lah. Usah bagian politisasinya di mana nih pung kita masih jadi ya, belum... media dikampanyekan ini nggak benar segala macam itu kan gak, menurut saya nggak hmm. benar juga hmm. tapi itu disampaikan oleh hampir dari 30 universitas termasuk UGM kampusnya Pak Jokowi itu gimana ya saya, saya pikir kita harus refleksi semua hmm. harus refleksi semua apa iya benar cara-cara kita ini itu apa iya benar cara-cara kita ini semua masalah ini dibebankan pada Pak Jokowi. Hmm. Apa membangun negaranya dengan balik tangan aja. Yang enggak juga banyak sekali masalahnya. Banyak, banyak sekali. Berapa banyak profesor yang kerja di tempat saya itu, hmm. yang kerja kerja ini? Ya? Oke. Okay. Enggak gampang itu juga. Uh, apalagi ter Nana Terakhir Opung Tadi opung sebenarnya udah ngomong, kita tapi kita, pengen, juga kita okay. pengen. Kita tapi kita pengen opung menegaskan. Apa itu? Uh, tadi kan opung bilang bahwa saya mendukung Prabowo Gibran. Yes. Bantuannya apa nih yang dilakukan terhadap yes, Prabowo? macam macam. Hmm. Saya kasih video saya kemarin hmm. memberikan uh, dukungan. Ya. Eh, saya punya tim juga banyak. Kan pendukung kan, saya lupa kan Opung nana. pakai tim Bravo. Ini sekarang timnya yeah. diturunkan lagi nggak? Turun. Oke. Okay. All out. All out. Yeah. Berarti kalau misalnya nanti Pak Prabowo Gibran menang? Ya sudah, itu ya menurut saya dia akan meneruskan program Pak Jokowi, Oke. cukup buat saya. Jadi aku gak akan mau jadi penasehat ah. senior, ditawarin? Ya kalau penasehat untuk memberi nasihat, saya mau. Karena itu buat NKRI. Tapi kalau untuk menteri, saya udah bilang, terutama istri saya udah bilang... Pensiun. Pensiun. Pensiun istirahat. Jadi saya gak ada anu aja. Saya betul-betul melihat ini murni kepentingan nasional. Ini, saya kan di dalam 12 ya. tahun ya, hampir 12 tahun hmm. pemerintah. Jadi hmm. kalau orang nuduk pemerintah peny Jokowi begini-begini, ngaur itu orang itu. Hmm. Dibilang Jokowi ada yang nggak bisa kerja, dia yang nggak bisa kerja. Hmm. Kalau dia nggak bisa kerja ini, apa bisa begitu seperti ini? Ya. Apa bisa seperti ini? Ya kan enggak. kan baru Pak Jokowi yang bikin itu. Kalau Opung mau pensiun, kira-kira Opung menyarankan Pak Jokowi jadi ketua tim presnya Pak Prabowo sama Mas Gibran? Enggak, Pak Jokowi, saya tanya baru dua minggu lalu, hmm. 10 hari lalu. Pak, bapak tuh kenapa sih? Kan presiden itu secara undang-undang berhak dapat aneh ya setelah pensiun tanah betul rumah, rumah ya. Gitu. bapak nanti kalau sudah pensiun mau apa? apa, ya, apa pak Luhut ya, saya balik kampung aja lah gitu. ke Solo. Nah saya bilang bapak kenapa beli di Solo, hmm. kenapa nggak di Jakarta kan bapak dibutuhin juga, dia bilang beliau bilang enggak lah saya ke situ aja, gitu. hmm. saya terus terang ini bapak ini gimana sih, Saya bilang, saya balik kampung saya nggak 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 enggak, enggak ingin anu lah di Jakarta. Gitu. Tapi sebagai orang terdekatnya Pak Jokowi, Pak Luhut, Opung menyarankan nggak Pak Jokowi jadi ketua One Team Ya, saya udah pernah bilang, pra Prabowo nawarkan jabatan apa aja sama beliau. Hmm, termasuk Tapi beliau bilang, tim pres. saya belum terpikir ke situ. Belum terpikir kan bukan berarti menolak ya. Kita nggak ya, kan tahu, tahu nanti waktu yang akan membuktikan ya. Ya nanti kan kalau dia, beliau nanti lihat, kan kecintanya pada Republik ini kan dia ikut membuat landasan ini. Saya kira, saya nggak tahu, saya nggak bisa berandai-andai mengenai itu. Oke, kita tunggu nanti, Pung, yes. tanggal 14 Februari 2024. Yeah. Semoga, Opung, sehat terus. Terima, Terima kasih sudah Nana. menerima Makasih. kita di kediamannya. Bicara politik, nggak bicara yang lain ya, bicara politik di rumahnya. Terima kasih sekali, Opung, sehat Makasih, selalu. Salam untuk ibu, salam untuk anak-anak. Dan uh, demikian ngobrol-ngobrol saya dengan Menko Marves. Opung Luhut Bin Sarpanjaitan. Jangan lupa saksikan terus berita-berita politik jelang Pemilu 2024 di CNN Indonesia TV dan juga di website cnnindonesia.com. Sampai ketemu lagi di episode uh, podcast Political Show selanjutnya. <tik>